Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin iNews Pagi. Sebuah rumah mewah di kawasan Jakarta Timur terbakar pada Minggu malam. Diduga rumah mewah tersebut milik Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Minggu malam, sebuah rumah di perumahan Baladewa Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Rumah mewah tersebut diduga merupakan milik Ketua DPR Republik Indonesia, Bambang Susatyo. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.30 malam dan langsung ditangani dengan cepat oleh petugas pemadam kebakaran sehingga Senin dini hari api pun sudah dapat dipadamkan. Sebanyak 11 damkar diturunkan untuk mempercepat proses pemadaman. Hingga kini, aliran listrik di rumah tersebut masih dipadamkan untuk alasan keselamatan karena belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Berdasarkan informasi sementara di lokasi, api diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik di ruangan olahraga. Ya, penyebabnya yaitu korsleting listrik. Dan kita kerahkan itu 11 unit, ya, termasuk pendukung. Saat kejadian, pemilik rumah Bambang Susatyo sedang bertugas di luar kota. Kasus kebakaran ini kini tengah diselidiki oleh Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Clarissa Aradia, iNews melaporkan.